mengenal udara. Udara itu apa ya? Apakah kamu pernah merasakan angin yang lembut menyentuh wajah kamu? Nah, itu yang disebut udara. Udara adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita menghirup udara setiap saat, dan udara membantu kita bernapas juga menjalani kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita jelajahi lebih banyak tentang apa itu udara dan mengapa itu sangat penting untuk kita. Udara adalah kombinasi dari berbagai jenis gas yang ada di sekitar kita, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Komposisi utama gas terdiri dari nitrogen sekitar 78%, oksigen sekitar 21%, dan sejumlah kecil gas lainnya seperti argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, dan uap air. Ketika kita bernapas, kita mengambil udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh kita. Oksigen ini sangat penting karena membantu kita menghasilkan energi untuk bergerak dan beraktivitas. Oksigen inilah yang membantu kita tetap hidup. Selain untuk bernapas, udara juga membantu menjaga cuaca dan membawa awan yang membentuk langit biru atau hujan yang menyegarkan tanaman. Selain itu, ketika kamu memainkan balon, kamu mengisi udara ke dalamnya. Udara ini membuat balon mengembang dan terbang. Wah, luar biasa ya udara itu. Lalu, coba bayangkan bagaimana pesawat terbang bisa naik ke udara dengan bantuan mesin dan sayapnya. Nah, udara itu yang membantu pesawat terbang di langit. Apakah kamu pernah melihat gelembung sabun? Itu juga berkat udara. Udara membuat gelembung menjadi bulat dan mengapung di udara. Oh iya, saat kita bisa mendengar suara orang yang berbicara, ayam berkokok, ataupun suara musik, itu pun karena bantuan udara. Udara membantu suara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang tahu pesawat ruang angkasa? Pesawat ruang angkasa yang mengirim astronot ke luar angkasa juga harus membawa udara khusus untuk menjaga mereka bernapas di luar angkasa yang tidak memiliki udara seperti di bumi. Lihatlah betapa berharganya udara untuk kehidupan kita. Udara juga membantu menjaga lingkungan kita tetap sejuk. Ketika matahari bersinar, udara membantu menyebarkan panasnya sehingga kita tidak terlalu panas. Apa jadinya ya kita tanpa udara? Udara memang salah satu hal yang membuat bumi begitu unik di tata surya. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki udara yang sangat cocok untuk kehidupan. Nah, sekarang kita tahu. Kita bisa merasakan udara ketika angin bertiup lembut atau ketika kita berhembus napas panjang. Udara seperti teman yang selalu ada di sekitar kita. Udara adalah elemen penting untuk menjaga kehidupan di bumi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita jaga udara ini agar tetap bersih dan sehat.